guys, make sure you didn't skip this video at all. Soalnya, nek kon kabeh skip sekali, well, I think you all gonna miss this awesome part. So, peace! Yo, man, this is awesome! My name is Teddy Mamon and welcome back to my channel. And as always, kita telah kembali ke studio lama kita, yaitu adalah studio Esalon. So di video kali ini kita tidak akan melakukan sebuah tutorial atau tips fotografi apapun itu, but an unboxing. Hell yeah, mami. Applause, applause, yeah. So di video kali ini gue gak sendirian, tapi gue ditemani 3 orang teman aku, yaitu pertama Aji Pambudi. Nah, kini lucu. Kini lo. Kedua, Nasrul Halim. Manir Jeff. Dan keempat yaitu adalah Kristiwawan Juan. Langsung aja kita masuk to the point ya, ladies and gentlemen. Alright, here we go. Show the box. So kalau kalian penasaran apa isi dalam box ini, yaitu adalah sebuah kostum. Sebuah kostum yang bakal kalian tahu sejagat raya. So, kalau kalian tahu Marvel, aku lebih suka orang yang memakai kostum jaring laba-laba. Let's just say a spider boy, a spider girl, and a spider-man. So seperti di judul, dalam isi box ini adalah sebuah kostum spider-man. Dan kita akan unboxing langsung di video ini. So nggak pakai ngomong, nggak pakai kakek yang cangkem. Let's just get to the point. So langsung aja kita akan potong dan buka box ini memakai cut knife, a pistol. I mean no, it's pisau. So yeah, kita akan buka pelan-pelan. Kita guys ya, kita buka pelan-pelan. Kameramen sudah ngerekam. Kameramen, how to cut this? Kita buka pelan-pelan. Ah, sebenarnya sesuai selera sih bukanya. Why is it so hard? Kalau aku sih pakai kunci aja udah cukup. So, kita sudah buka boxnya, teman-teman. Dan yang kita terima pertama adalah sepon. Gitar. Kita buka. Oh! Sandal jepit. Oh no, it's not sandal jepit. Kita lihat. Oh my god, holy shit. Holy shit. My god, can you see this? Hell yeah. Kita buka langsung ya, guys. Ya, kita buka. Oke. Okay. Kita pertama akan mendapatkan sebuah kostumnya Spider-Man asli, guys. Woohoo. Jadi kostum ini nggak tahu, aku lupa terbuat dari apa, tapi katanya bahannya bagus. Apa itu? Lihat. Oh, kita juga dapat gantung kunci, guys. Sambil gantung kunci juga. Kalian tahu nggak, ini baru pertama kali aku bikin video nggak pakai sebuah naskah, konsep, script sama sekali. Aku auto langsung ya. Serius. Oh, holy shit. Oh my god. Sepatu futsal. Oh my god, man, this is crazy, man. Holy shit, can you see this? Ini masih belum aku pakai sama sekali. But kita masih punya satu lagi ya. Jadi pertama kita dapat gantung kunci, terus kostum Spider-Man-nya langsung ini pakai sepatu Wakai. Ya, Wakai. Tih, lihat nih, ini Wakai. Brand lokal tidak mengecewakan kita semua. Langsung kita buka. Ini adalah pasti kita tahu lah. A topeng, a mask, a topeng. 3, 2, 1. Ya. Super keren banget. Super keren banget. Deadpool. Enggak, ini bukan Deadpool. Tolong dimajuin ya detailnya. Serius keren. Ini apa, topengnya sudah aku pesen. Dia pakai face shield. Face itu kayak cangkang langsung gitu. Ini cangkangnya, jadi kita harus tinggal pakai gitu. So mungkin kostumnya sudah ada dan masknya sudah bagus banget. Ini ya, kalian lihat sendiri. Bahannya itu kayak apa ya? Apa sih ini? Swallow anjir. Swallow sandal, bos. So ya, yeah, kita langsung aja pakai kostum tersebut. Oke, okay, here we go. Alright guys, untuk pemakaiannya ini disuruh pakai lengan panjang sama kaos kaki karena untuk first time, dan juga gue harus dibantu oleh Aji Pambudi, dan kameramennya adalah Juan, dan juga pembacanya Nasrul. Oke, okay, langsung aja kita pakai secara perlahan-lahan. Yuk, kita bisa mulai, Nasrul. Oke, okay, yang pertama harus menggunakan base layer lengan panjang. Udah.
celana panjang dan kaos kaki tipis agar licin dan mudah pakainya. Oke, sudah. Yang kedua harus dipakai di ruangan ber-AC dingin. Harus ya, pakai ruangan ber-AC. Yang ketiga harus dibantu teman atau partner pada saat pemakaian, tidak disarankan pakai sendiri, apalagi untuk pertama kalinya. Oke, untuk yang keempat, buka semua resleting di punggung, resleting kaki, semuanya sampai maksimal. Kemudian yang kelima, masukkan kaki ke dalam sepatunya terlebih dahulu. Bentar. Awas, gimana tadi? Holy shit. Sepatunya lucu banget sumpah. I'm really sorry guys. Oh, ada sampah. Oh my god. Yeah, shit. Aku lagi ambigu sama sepatunya nih, serius. Oh, thank you. Nice. Jadi tadi udah waktu sepatu, pakai sepatu itu aku kesusahan banget waktu nempatin tumitnya. Gantinya di ruangan ini, di kamarku. Dan jadi harus pakai di ruangan ber-AC supaya nggak keringetan. Memang bener ya, mungkin tujuannya nggak buat nggak keringetan. Sekarang udah pakai tangan. Oke, peraturan berikutnya. Ya itu nanti, itu nanti, itu nanti, itu nanti, Sam, itu nanti. Oh! Oh my god. Holy shit. Oh shit. Oh my god. What the hell you doing? Oh my god. Holy shit. Ya, Mas, bentar ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan dong, aku takut sumpah, Ah! Cok, enggak. Ini sumpah. Jancuk. Pelan-pelan. Ini kayaknya peraturannya salah, harusnya badan dulu dari sekat tangan. Begini caranya takutnya kan sobek gitu loh. Aku udah keringetan ya, kan? Lepas dulu aja. Lepas dulu ya tangannya. Cut. We're almost done. Tahu nggak sih ekspektasiku waktu pakai celananya ini kirain robek, serius. Ternyata lentur. Damn, I love this suit. Jadi peraturan baru, gak usah pakai kaos. Ini udah kaos udah tak coplok semua ini. Jadi ini nggak ada kaos sama sekali. Cuma lengan panjang, terus celana yang tipis kalau bisa ya. I'm ready. Apa kak? Serius? Serius. Tapi tahun itu bu, kita no cili apa bu? Kita no gede. Mungkin nggak berarti standar. Iya. Apa kak sih? Sepoi apa kak? So, jadi pendapatmu untuk badanku gini cocok nggak? Nggak suka. I'm really hot here. Just look at me. Look at me. Full? No. Apa aku proporsi nggak sih? Proporsi nggak sih? Hah? Proporsi ya? What are you talking about, eh? Come on! Fight me! Boo! Oh, boo! Keep up, motherfucker! Dan bagi kalian semua yang kaum pria yang tidak mau kelihatan sebuah kelamin titiknya, aku sarankan kalian membeli sebuah pelindung kelamin seperti ini. Karena itu, aku memakai kelamin pelindungku sendiri, ini. Nah, itulah fungsinya pelindung kelamin, biar titik kalian nggak kelihatan. Dan ya ngono sih, yes, intinya nekon pengen, neka pengen titikmu keto, yo tunggu pelindung kelamin. That's it. Woo! And you know what? Kostum ini sumpah bener-bener kuat, elastis, dan aku bener-bener nggak tahu ini kainnya kain terbuat dari apa. If you see this, please comment right down below. I had no idea, I really had no idea what the fuck is this. Pokoknya pas aku nggak kostum ini aku kayak merasa duit kekuatan, kecepatan dan durability kan loh. Kon percaya gak? Nggak sih. Panas soalnya. Iya panas titik-titik. Makanya aku keringetan. I really love this suit. I really want this suit more and more than this suit. Let's just test this suit. Okay. Let's one, two, three. Aku sumpah sama kostumnya, sumpah. Alright guys, sekarang kita sudah memakai sebuah kostumnya, sekarang kita memakai topengnya. So, let's get it on it. Karena ini kameramennya ganti, Hafiz 3 orang tadi ke warung. Entah, mana mereka gak tahu. So, thank you udah datang ya. Thank you udah datang.
Ya, yeah, love you too. Kalau kalian pengen tahu isi dari topeng ini adalah, ini kan face shell ya. So, let's see. Ini yang namanya face shell ya. Yeah. Look at this. Dalamnya gini, terus matanya bisa dicoplo karena matanya magnet. Nih. Tuh. Magnet. Oke, okay, langsung aja kita pakai topengnya. Let's go. No, I'm okay. I just need astaghfirullah. Wah! Ada ga? Tapi leher kelihatan sih. Iya iya, tatoin. Mau dimasukin ke dalam? Masukin ke dalam. Inilah kostumnya, terlihat seperti apa. Jadi kalian lihat ini, bagus banget, serius. Kainnya super elastis, lentur dan kuat banget. I feel like I have any powers in my side of myself. So. Penderitaan guys, astagfirullahaladzim, oh my god, I feel like desperate right now, god damn it. Yang aku suka dari kostum Fire From ini adalah nggak ada web shooternya. So web shooternya tuh ada di sini. Nih, bukan berupa alat ya. Kalau kalian lihat sendiri di trailernya, ini web shooternya. Nih, kalau kalian tahu sendiri. Nah, so we're gonna try one. 3, 2, 1. It works. Woo! That's it. I really like it. Bagaimana tanggapan kalian untuk video kali ini? Berikan aku komentar di bawah, ini cocok apa enggak untuk Dairy Happy Mamar. That's it guys, the video for today. Thank you so much for watching, I really appreciate that. Jangan lupa tombolkan tombol like, comment, share, subscribe, and as always, notifikasi bell di bawah untuk tidak ketinggalan di video berikutnya. And my name is Dairy Mamar, and I'll see you in the next video. Stay tuned, and as always, peace out. Spider-Man dulu lagi gak sih?